Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, sahabat malang alas. Oke, kita ketemu lagi dalam video kali ini. Saya akan review beberapa inspirasi bonsai sancang yang ada di acara jemur bonsai Pekalongan di Kajen. Sekarang di sini saya bersama Mas Ubed ya, selaku panitia, salah satu panitia di jemur bonsai Kajen ini. Ini kira-kira ada berapa pohon ini, Mas? Kurang lebih peserta 450 pohon, Mas. Oh, sekitar 450-an ya. Ini bukan dari Pekalongan saja, Mas ya? Ya, dari Pekalongan, dari Batang, juga Pemalang, dari luar kota pun ada, Mas, dari Tegal. Oke. Dari sekitar Pekalongan juga pada ikut partisipasi. Oke, makasih waktunya Mas Ubed. Oke, nah selain bahan sancang ukuran besar seperti punya Pak Ranto ini dan juga milik Mas Roli dari Pekalongan, ada juga bonsai sancang Mame ya, yang jadi perhatian saya kali ini. Bonsai Mame ini dibuat panorama ya. Ini dia bonsai sancang Mame yang dibuat panorama ya. Ini berdiri di atas batu lava rock. Ada tiga bonsai Mame sancang yang berdiri tegak di atas batu lava rock ini ya. Karakternya sangat bagus-bagus kawan. Ini kelihatan akarnya sudah mencengkeram batu dan batunya sendiri dipenuhi dengan lumut. Ini bisa jadi inspirasi kawan-kawan yang suka bonsai Mame sancang. Nah, kalau yang ini dia single pohon ya. Dia berdiri di atas batu karang gunung ya. Batu karang gunung ini sekaligus menjadi pot ya buat bonsai Mame sancang ini. Tingginya kurang lebih 10 cm ya. Dan yang ini juga sancang Mame yang seperti kelihatan di tebing-tebing ya. Dia roboh ke bawah. Dan ini juga ukuran Mame, dia berdiri di atas batu lava rock juga. Tingginya kurang lebih 10 cm. Nah, kalau yang ini ukurannya lebih pendek lagi ya. Ini mungkin 5 cm ya. Ini bisa masuk sito ataupun Mame. Dia berdiri di atas batu karang gunung. Kalau yang ini mungkin dia gaya buncin ya, dia meliuk-liuk di atas dan turun ke bawah. Dan yang ini formal ya, ukuran Mame juga. Oke kawan, terima kasih telah menyaksikan video Malang Alas hari ini. Semoga bisa menambah inspirasi kawan untuk membuat bonsai Mame dari sancang. Semoga bermanfaat, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.